Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik atau Kesbangpol Kota Serang, Banten, menggelar workshop pendidikan politik dalam upaya mewujudkan budaya dan etika politik di masyarakat. Kegiatan ini dibuka langsung Wali Kota Serang Safrudin. Acara ini merupakan salah satu program Pemkot Serang melalui Kesbangpol yang diadakan setiap tahun, agar organisasi masyarakat dan perwakilan partai politik dapat menjalankan etika serta budaya politik yang lebih baik. Safrudin menegaskan, ilmu politik akan selalu hadir baik di tengah lingkungan masyarakat maupun organisasi hingga kelembagaan. Wali Kota juga berharap, dengan adanya forum dan kegiatan tersebut, seluruh elemen masyarakat dan para tokoh, partai politik, serta para ASN, bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-harinya. Membuka acara pendidikan politik dan etika budaya politik ya melalui lini sektor Kesbangpol yang pendidikan politik ini apa yang saya sampaikan penting untuk masyarakat, kemudian juga organisasi masyarakat LSM, kemudian juga para tokoh masyarakat termasuk juga ASN. Artinya pendidikan politik ini perlu kita tahu semua, karena bagaimana kita berpolitik yang baik, bagaimana kita punya etika politik yang baik, ya tentunya di forum ini nanti akan disampaikan dari beberapa narasumber. Ini program pemerintah Kota Serang, ini sektor Kesbangpol, dan setiap tahun ini diadakan. Ada yang ditanyakan Mas? Ya cukup, bisa ngajak ke WI. Kasubit Poldagri Kesbangpol Kota Serang, Edi Junaedi mengatakan, kegiatan pendidikan politik tersebut untuk memberikan wawasan terhadap para lurah, camat, tokoh masyarakat, serta parpol yang saat ini ada di DPRD Kota Serang. Tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa Kesbangpol bisa menjadi tempat atau diskusi mengenai perpolitikan yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dipidanakan kalau mengganggu orang pidana atau orang yang beribadah. Oleh karena itu merupakan hak warga negara untuk memeluk agama. Kemudian keadilan, ini yang agak susah. Jadi adil itu bukan berarti sama rata, tidak. Tapi adil itu proporsional menempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati Pak Sekban, para kabid dan kasubid di cukup foto dari Kota Serang, Provinsi Banten. Herman Saputra, Monologis TV.